Kabar baik terkait produksi minyak Indonesia atau lifting minyak. Salah satu penyumbang lifting minyak terbesar Indonesia, PT Pertamina mencatatkan kenaikan produksi pada tahun 2023. Produksi minyak Pertamina naik 10% dari 514.000 barel per hari alias BOPD pada 2022 menjadi 566.000 BOPD pada tahun 2023. Produksi minyak Pertamina tahun 2023 ditopang oleh produksi domestik sebesar 415.000 BOPD dan 151.000 BOPD dari internasional. Hal itu dijelaskan Wakil Direktur Utama PT Pertamina, Persero, Wiko Migantoro dalam keterangan resmi, Kamis 6 Juni 2024. Kenaikan produksi tersebut terutama berasal dari blok yang dioperatori sendiri oleh Pertamina. Kuncinya adalah Pertamina berhasil mengelola decline rate minyak dari 19% menjadi 2% melalui program kerja yang produktif. Produksi naik dari 337.000 BOPD menjadi 339.000 BOPD, jelas Wiko. Produksi gas domestik mengalami peningkatan 3% dari 2.241 MMSCFD pada tahun 2022 menjadi 2.388 MMSCFD pada tahun 2023. Saat ini Pertamina berkontribusi sebesar 69% lifting nasional untuk minyak dan gas sebesar 34% nasional.